Ini adalah Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung. Yang kita lihat di depan, itu adalah Hotel Papandayan di Jalan Gatot Subroto. Kali ini, di video ini kita akan review satu rumah, rumah heritage Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung. Ini rumahnya, rumah asli Belanda, yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai rumah cagar budaya. Luas tanah total 261 meter persegi dengan lebar muka 7 meter. Ini tampak depannya rumah gaya Belanda yang ada di Jalan Gatot Subroto. Rumah ini masih asli, orisinil, dan sangat terawat kondisinya. Kita lihat terasnya, kita masuk. Nah, untuk bangunan heritage atau cagar budaya, ada tanda yang diberikan oleh pemerintah, yaitu ini. Nah, ini rumah Belanda golongan A, rumah cagar budaya golongan A. Oke, kita lanjut masuk ke dalam ya. Kita masuk, ini mulai dari kusen, lantai, dan aksesoris lainnya masih asli orisinil dari sejak awal dibangun. Khasnya rumah Belanda adalah rumah ini memiliki plafon yang sangat tinggi, kurang lebih sekitar 5 meter ketinggiannya. Ini plafonnya dan ini adalah kusen-kusennya dari jati Belanda asli. Kalau kita lihat lantai bagian dalam yang dikenal dengan nama teraso, ini sudah tidak ada lagi sekarang. Itu adalah asli juga. Dan ini kusennya yang khas tinggi. Tampak jendela di bagian atas. Kita masuk lagi ke dalam. Nah, ini perlu diketahui bahwa rumah ini adalah merupakan bagian dari rumah besar, rumah induk yang sudah terpisah karena sudah di rumah induknya sudah dijual lebih awal. Ini adalah pavilion dari rumah induk. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini bangunan asli Belandanya sudah ditambah dengan bangunan lain menyesuaikan kebutuhan lebih lanjut. Terakhir, ini review yang kita lihat. Bangunan dari sisi samping ada lorong yang langsung akses ke depan. Demikian review kita kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.